Halo sahabat nyentrik, kembali dengan tutorial Explosion Box. Yeay! Udah ditunggu nih. Seperti janji sebelumnya, nyentrik akan tunjukin cara membuat kartu-kartu kreasi Explosion Box. Sabar deh. Yuk kita simak video ini. Kartu kreasi pertama. Kita persiapkan dulu bahan dan peralatannya. Nyendri menggunakan kertas jasmin warna hitam yang kemudian kita gunting menjadi 2 lembar persegi panjang ukuran 7,5 x 15 cm. Lembarannya kita bagi menjadi 3 bagian seperti ini, ukuran 7,5 dan 2 bagian setengahnya 7,5. Kemudian bagian atas kita bagi ukuran 2,5 cm. Dilihat dulu ya polanya. Saatnya kita lipat. Ingat ya, arah lipatannya berlawanan. Perhatikan baik-baik di video ini. Nyendri menggunakan penggaris agar lipatannya rapi dan lurus. Kemudian kita mempercantikkannya. Nyendri menggunakan kertas kado bermotif yang kertas panci warna emas untuk love-nya. Ukuran love-nya cukup 2,5 cm aja, sesuai ukuran bagian atas kartu kreasi tadi. Nah, sekarang kita potong bagian love-nya. Saatnya membentuk kartu kreasinya. Jadinya seperti ini. Kemudian kita potong di tengah love-nya. Ingat, potongannya lawan arah. Lawan arah ya. Dua bagian yang sama jenis dan sama motifnya, tapi saat dipasang jadi lawan arah. Jadi bisa dipasang menjadi seperti ini. Cantik kan? Memasangnya pada satu bagian aja ya, satu bagian lipatan tadi. Jika dipasang pada Explosion Box, kartu kreasi ini bisa memuat 4 hingga 8 gambar. Kartu kreasi kedua. Ini menggunakan kertas jasmin juga, yang kemudian nyentri potong jadi 2 lembar persegi ukuran 8 x 8 cm. Lalu kita bagi sesuai pola ini ya. Perhatikan baik-baik. Polanya simetris dengan ukuran 2×2 yang dibelah di tengahnya. Jadi 4 lembar pola 2×2. Selanjutnya kita lipat sesuai garisnya. Saatnya kita menyatukannya. Perhatikan ya, belahan lembarannya kita pasang berlawanan. Berlawanan nih. Bagian ujung-ujungnya nyentrik kasih double tip. Lem kertas biasa boleh juga sih, tapi biar cepat menempel tanpa menunggu kering, nyentrik menggunakan double tip. Yeay, sudah menyatu. Kita praktekkan ya kartu kreasinya.
Wih, mantap mantap. Sekarang tinggal kita percantik dan tambah gambar-gambar atau tulisan. Oh iya, nyentri perlu membuat kantong kartunya karena kartunya tidak bisa menempel langsung ke explosion box. Sederhana aja membuatnya. Nah, kantong kartunya jadinya seperti ini. Kartu kreasi ini memuat 4 hingga 8 gambar. Pinter-pinter aja deh menatanya. Kartu kreasi ketiga. Kali ini bentuk kartu kreasi sederhana aja, tapi tetap cantik. Polanya hampir sama tanda plus, hanya aja ujungnya hampir setengah lingkaran. Nyentri membuatnya dengan ukuran diameter 9 cm. Jadi diperlukan kertas ukuran 18 x 18 cm untuk membuatnya. Bagian tengahnya tentu bentuk persegi dengan sisi 9 cm. Lalu kita lipat di setiap sisinya. Dan kita percantik dengan kertas fancy dan kertas bermotif. Nah, nyentri tunjukin cara menutup sisi-sisinya. Kan bentuknya melengkung seperti ini. Lebih cantik jika dilipat dengan pola ini. Cantik kan? Hampir sama dengan pola kincir. Kartu kreasi keempat. Kartu kreasi ini yang paling sederhana. Paling sederhana nih. Dengan lembaran kertas jasmine 20 x 20 cm, kita membuat satu lipatan diagonal untuk mengawalinya. Kemudian kita lipat di bagian tengahnya. Dua garis tengahnya ya. Kemudian lipatannya menjadi seperti ini. Nah, dengan bantuan love kertas fancy, kita potong lipatan tadi. Jadinya seperti ini. Jika dibuka menjadi 4 love yang menyatu dan nyentrik percantik dengan kertas bermotif bagian dalamnya. Kartu kreasi ini memuat 2 hingga 6 gambar maupun tulisan dan satu lagi di covernya. Nanti alasnya dilem pada explosion box. Oke, selesai sudah tutorial 4 kartu kreasi yang nyentri buat.
Mudah kan membuatnya? Jika ada yang belum jelas, tinggal tanyakan di komentar video. Nanti akan nyetrik jawab sebaik mungkin. Ingat, tutorial membuat kartu kreasi masih berlanjut. Kalian tunggu ya. Teng teng teng, jangan lupa subscribe, like, dan share channel Nyentri Dekraft. Sampai jumpa lagi, salam kreatif Nyentri.